Pemirsa, deteksi dini yang diikuti dengan pengobatan secara tepat dinilai menjadi langkah dan kunci keberhasilan penanganan kasus kanker. Untuk itu penting bagi para tenaga kesehatan untuk dapat mengenal dan melakukan deteksi dini masyarakat yang memiliki gejala. Tidak dipungkiri, jika kanker payudara memiliki jumlah kasus baru tertinggi di Indonesia sebesar 65.858 kasus atau setara dengan 16,6% dari total 396.914 kasus kanker yang ada. Sementara kanker serviks atau leher rahim menempati urutan kedua dengan persentase mencapai 9,2% dari total kasus kanker yang ada. Di Kabupaten Lombok Timur sendiri, kasus kanker ini cukup banyak terjadi. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur Haji Paturrahman menyampaikan, berdasarkan data penanganan kasus kanker di RSUD Raden Sujono Selong, pada tahun 2020 terhitung dari bulan September hingga Desember, tercatat ada 20 kasus kanker payudara dan 8 kasus kanker rahim yang ditangani. Sementara untuk tahun 2021, terhitung Januari hingga Desember, ada 93 kasus kanker payudara dan 17 kasus kanker rahim. Dan di tahun 2022, dari Januari hingga Desember, ada 103 kasus kanker payudara dan 9 kasus kanker rahim yang ditangani RSUD Selong. Hal ini menandakan jika kasus kanker serviks dan payudara di daerah cukup tinggi terjadi selama 3 tahun terakhir. Adapun data dimaksud belum termasuk dengan data yang ada pada rumah sakit swasta yang ada di daerah. Adanya tren peningkatan kasus ini membuat pemerintah daerah terus mengupayakan deteksi dini masyarakat pengidap kanker sehingga dapat segera dilakukan pengobatan. Deteksi dini yang diikuti dengan pengobatan secara tepat dinilai dapat menjadi kunci keberhasilan penanganan kasus kanker. Melakukan screening dan deteksi dini kasus kanker menjadi prioritas Dinas Kesehatan, di mana Dikes telah melakukan screening kanker rahim. Tercatat dari 61.391 yang dilakukan screening, ditemukan 58 dinyatakan positif. Sementara terhadap kanker payudara, dari 65.361 yang dilakukan screening, 13 diantaranya dinyatakan positif. Lombok Timur sendiri telah memiliki beberapa dokter spesialis yang dinilai kompeten untuk menangani kasus kanker dimaksud, dan telah didukung dengan sarana kesehatan yang cukup memadai. Kalau kita mengacu kepada data Rumah Sakit Sujono Selong saja misalnya ya, pada tahun 2020 itu ada 22 kasus kanker payudara dan 8 kasus kanker rahim. Itu antara bulan September sampai Desember. Kemudian pada tahun 2021, dari Januari sampai dengan Desember itu ada 93 kasus kanker payudara dan 17 kasus kanker rahim. Di 2022, bulan Januari sampai dengan Desember, itu ada 103 kasus kanker payudara dan 9 kasus kanker rahim. Nah, ini yang untuk masih yang 2023 masih belum kita identifikasi ya. Tapi yang jelas di 3 tahun terakhir ini kasus kanker payudara ini cukup tinggi ini. Peran kader dan tenaga kesehatan di tingkat puskesmas diharapkan dapat lebih memahami gejala dan tanda-tanda kanker pada pasien. Deteksi dini penting dilakukan sebagai langkah preventif agar pengobatan dapat segera dilakukan. Ahmad Zulkarnain, Lalu Halili, Selaparang TV, melaporkan.